15 Juli 1916, William Boeing resmi mendirikan pabrikan yang bergerak di industri penerbangan di Seattle, Amerika Serikat. Dan sudah lebih dari satu abad, Boeing menghiasi langit dengan beragam produk pesawatnya. Boeing memiliki sejarah yang panjang dalam menciptakan produk pesawat, roket, hingga satelit. Cikal bakal Boeing sebetulnya dimulai saat William Boeing terjun di industri kayu dan mendalami struktur desain kayu. Seiring berjalannya waktu, William dan koleganya, Conrad Westervelt, menciptakan pesawat amfibi bernama BMW. Hingga pada tahun 1928, Boeing Airplane and Transport Corporation resmi berdiri. Setahun kemudian, Boeing berganti nama menjadi United Aircraft and Transport Corporation dan langsung melaju pesat dengan mengakuisisi beberapa produsen pesawat seperti Avian, Changeville, Sikorsky, hingga Hamilton Metalplane. Di tahun 1931, Boeing mulai menjamah industri transportasi penerbangan dengan mengakuisisi 4 maskapai kecil menjadi United Airlines. Namun adanya regulasi yang mewajibkan pemisahan produsen pesawat terbang dan maskapai, maka United Airlines resmi bubar di tahun 1934. Dan Boeing Airplane Company pun memisahkan diri untuk fokus sebagai produsen pesawat terbang dan sejenis. Nama Boeing kian mendunia saat mereka menciptakan jumbo jet pertama bernama Boeing 747. Pesawat terbesar pada masanya itu resmi mengudara pada tahun 1969 dan mampu membawa 400 penumpang sekaligus. Dengan bobot 330 ton dan tinggi setara dengan gedung 6 lantai, Boeing 747 berhasil mengerucutkan jarak bumi dengan kecepatan yang nyaris mendekati kecepatan suara. Sayangnya dominasi Boeing 747 harus dipatahkan pada tahun 2015. Setelah Airbus menciptakan pesawat seri A380 yang mampu menampung hingga 850 penumpang. Di balik kejayaannya, perusahaannya menghasilkan laba hingga 10 miliar dolar Amerika pada 2018 lalu itu ternyata mengantongi catatan kelam dari tragedi kecelakaan pesawat. Total setidaknya ada 210 kecelakaan yang terjadi dan memakan korban jiwa hingga 3.369. Salah satu yang masih hangat adalah jatuhnya Boeing 737 MAX milik Lion Air. Buah dari serangkaian kecelakaan itu, Boeing sempat diboikot di sejumlah negara pada awal tahun 2019. Meski demikian, Boeing masih tercatat sebagai produsen pesawat kelas dunia yang sangat diperhitungkan. Hingga tahun 2018 lalu, Boeing tercatat telah memproduksi 806 pesawat komersial, 96 pesawat militer, dan 2 satelit.